Halo, selamat malam semuanya. Hari ini saya ponakan terkonyol dan istri lagi bercanda gurau sambil memantau pembuatan apa kayak Mas? Cilok. Cilok dan pangsit. Oke, tuh ponakan saya tuh. Kenalin namamu siapa, Mas? Raffi Ahmad ya. Alhamdulillah. Raffi Sianturi atau Raffi Ahmad? Muhammad Asega ya? Muhammad Raffi Asega. Muhammad Raffi Asega. Oke, dia tuh kelas 5. Masa 5? Kelas berapa, Mas? Kelas 3. Kemarin peringkat berapa, Mas? 1. Peringkat 1 dari? 4. 4 dari? Atas. Alhamdulillah kenaikan yang signifikan. Yang tahun kemarin tuh katanya peringkat 4 dari bawah. Katanya loh, tapi nggak tahu faktanya. Ya tuh, lihat mukanya Mas Raffi. Nah, ini orangnya. Kemarin lagi kena kejadian yang lucu. Tuh, kelihatan di mata sebelah kiri. Tuh, bonyokers. Luka luar akibat kreativitas dan sangat bisa dibanggakan naik di sepeda. Iya toh Mas, kakinya apa tangan nih? Jadi lepas dari pegangannya kamu naik, ngono ceritane. Tangane terus los. Los tuh maksud terbang apa piye? Los tiba. Oh, los tuh tiba jatuh. Akhirnya ya wes lara. Jadi kamu nyium aspal gitu ya sebelah situ. Sama siapa Mas? Sepedaan nih? Atar. Atar kena nggak? Nggak. Nggak unik kok ya? Nggak kreatif kok? Kamu yang kreatif. Nah, sok baleni Mas ya. Nah itu sedang menggulung-gulung cilok untuk jualan di kantin ya. Nah, ngono ngewangnya bude. Kan bayar lo. Jalur bayar lah tapi. Tuh Raffi ngewangi bude ini gulung cilok. Nah ini ciloknya seperti ini. Yang itu pangsitnya. Itu adonannya. Malam-malam randi konco wis ganggu wong tuwa. Geget-geti. Besare dipadakke le pot gedene dipadakke le. Ya. Kancane dijak kon tuku nang kene. Sayangnya yang jadi enggak ada, jadi enggak bisa untuk uji coba testernya. Testernya juga besok biasanya, besok pagi. Kita coba besok pagi nanti. Bukan nanti, besok maksudnya. Digulung-gulung. Biasanya cilok jerone kayak ngono kok ya. Ayam, telur. Dikon nenek kayak ayam. Nah, ibu kayak ngono iki dhewe. Kan bakso ibu. Oh. Tapi modelnya ra di ngono kuwi nek bakso. Nek dicetet. Ngapa pernah delok? Lejle ini piye? Ya pas dicekan. Tenau lejle ini piye Mas? Risi apa piye? Kaya piye? Oh. Piye ya? Ya kaya nganu bakso kok. Bakso ayam. Sapi ya. Iya ayam lah. Sapi. Mau sapi. Ya sapi po ayam yo. Ini sapi larang kurangannya. Aku yang bakso nono piro kaya papat nera limo kaya pas bodo kaya. Ayam kayak gini. Akhirnya itu 1 juta. Lenggo berobat entek 200.000. Kelas neng berobat apa mau? Neng di puskesmas. Ya gratis ya neng puskesmas. Ya gratis. Ya gede neng ngono. Ya iki bodeme dikek ndak gemak. Ya nek duwe, ora duwe. Duwe apa? Ya cepet ana. Kene. Mane sonek ra duwe kalian ora nganu. Panumpaki
speed tanpa pegangan. Lagi harus atos. Nyatanya menang aspal. Tidak untuk ditiru tanpa keahlian. Eno melu-melu sapa sing tau iso? Kok iso ngono iki? Kok iso ngadeg di dalam kok di atas sepeda itu? Ya teke keju. Berarti kan kowe ora ngadeg nang lepas setang. Ngadeg ngene iki los resmi rene kok. Nah, lepas setang aku iso nek ngadeg di dalam di atas sepeda aku ora iso sing iso Mas Anip. Setahu ngerti dong Mas Hadib ngadek neng di atas sepeda, bapit ontor bapit sepeda deh iso. Sayangnya zaman dulu nggak ada kamera video, nggak bisa mengabadikan. Saya ini, alhamdulillah ini bisa melihat kamu dipoto, tinggu status ibu. Orang satu show tuh men. Tenang kok. Kok apa-apa status? Ya ora apa-apa toh. Namanya juga anak kesayangan. Ini jualnya 1000 piro, Mas? 4. Ya, 1004. Nanti ada kuahnya nih, Mas. Besok ada kuahnya. Ada kuahnya, ada sausnya enak seperti kemarin. Sambelnya baru diusahakan. Sambelnya campur kuah. Sambel campur kuah. Sementara sambelnya campur kuah dulu. Insya Allah kalau ada rezeki kita bikin sambal sendiri. Doakan aja ya Mas Raffi. Syukur-syukur kamu mau investasi Mas. Kok malah gak mau. Investasi THR-mu kemarin tuh loh Mas. Entah. Sepatu. Weh, sepatunya larang banget. Converse sepatu. Oh. Ini sepatu Converse siapa? Tahu. Ini zaman kemudian ATT. Zamanku dulu bintang sepatu tuh ATT, ha, bintang terus ATT itu loh. Terus ATT. Ya emang itu kok zamanku dulu. Nek enggak pakai sepatu itu rasanya piye ini. Nanti setelah dapat ampau THR biasanya tak suruh orang tua beli itu. Oke. Terima kasih Mas Raffi telah membantu Bude dan Pak D. Senyum dong. Nah, oke, okay, ketemu lagi di video-video bersama Raffi berikutnya. Tetap sehat, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.